teman-teman semua, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe terlebih dahulu ya, biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru kita setiap hari, oke? Halo guys, balik lagi dengan aku, Teguh Sugianto dan Pak Presiden. Berbagi like untuk Sukacita. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal mengungkap kebenaran di ruang rahasia bawah tanah yang ada di area 51 ya Presiden. Tapi sebelum itu Pak, kita bakal siap-siap dulu teman-teman ya, karena kita mungkin bakal bertemu makhluk jadi-jadian lagi Pak. Kita bakal lihat dulu ya. Mantap sekali, kita dikasih senter coy. Gak pakai tors lagi teman-teman ya. Di sini juga ada pisau dan juga level 5 keycard. Pasti sangat canggih sekali. Jadi pasukan oranye, pasukan anti jamur. Waduh, waduh ya Pak. Karena di sini makhluknya sangat penuh bakteri teman-teman ya. Kita bakal pakai armor yang sangat-sangat steril dan di sini juga ada senter teman-teman. Kita bakal taruh di tangan kiri kita dan untuk rotinya kita bakal taruh di sini. Dan ini apa ini? Pisau ya. Oke teman-teman, sebelum kita bakal mencari tahu kebenaran di ruang rahasia bawah tanah area 51, ada banyak yang subscribe dan juga like bagi teman-teman belum ya, karena semua itu gratis guys. Oke, subscribe juga channel Presiden, nama channelnya Presiden Gaming, karena dia sudah sangat baik hati membantu kita mencari tahu kebenaran yang ada di area 51 Pak. Mungkin kita bakal bertemu dengan alien Pak, melawan jamur alien lah Presiden. Waduh, waduh. Oke Pak, sebelah sini Pak, ini pintu masuknya teman-teman ya. Lu ngapain bacok saya kocak? Waduh, waduh. Oke, kita bakal jatuh dan sakit sekali juga ternyata ya. Kita bakal buka ini Pak, ini otomatis sekali ya Presiden. Set. Oke, hati-hati Pak, karena ini bakal sangat gelap sekali Pak. Senternya dihidupin dulu Pak, diklik kanan teman-teman ya, karena ini bakal sangat canggih sekali teman-teman. Dan di sini kenapa tidak ada pintunya ya? Kita gimana mau masuk coy? Senter keren. Ini ruang resepsionis ya. Oh sebelah sini Pak. Oh kebuka guys, sama Pak Presiden dihancurin parah Presiden. Kita bakal taruh di sini atau kita bakal ambil aja ya. Kita buat oleh-oleh coy. Yeay, coba kita lihat sebelah sini. Pak Presiden, lu jangan mencar kocak. Oh my god Pak Presiden, ada creeper Pak. Oh, no 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 no. Nah, untung armor kita bagus teman-teman ya. Tunggu tunggu tunggu, kita makan dulu teman-teman ya. Santai gaming Pak. Nah, ini susah juga ya. Kita klik kanan, klik kiri, senternya mati hidup ya. Dapat card reader. Mana Pak Presiden? Masa sih? Card reader. Oh iya loh, bukan Pak Presiden. Itu hancur gara-gara serangan creeper tadi, Pak. Makanya copot dia, Pak. Oke, Pak. Sebelah sini, Pak. Kita bakal bareng-bareng teman-teman ya. Coba kita lihat pelan-pelan. Mereka banyak sekali, teman-teman. Oh, siapa itu? Oh, bukan, guys. Ternyata cuma pintu ya, teman-teman ya. Saya kira monsternya, guys. Bodoh amat ya, guys ya. Kita bakal langsung sebelah sini, Pak. Yeay. Oke, Pak. Bisa, Presiden. Mantap sekali ya. Pak Presiden juga menyusul, teman-teman. Coba kita lihat di sini. Oh my god, ini, Pak. Ruangan apa, Presiden? Coba lihat sini, Pak. Ruangan catur ya, Presiden. Sangat mencurigakan, Pak. Coba kita klik, bukain satu persatu teman-teman ya. Dan kita ditipu Pak Presiden. Tidak ada siapa-siapa selain Skeleton. Kenapa Teguh Sugianto takut sama Skeleton? Biasa kayak begini akan mampus kamu Skeleton ya. Karena katanya di ruangan ini penuh dengan ruangan uji coba alien Pak Presiden. Belo, kosong Pak. Oke lah kalau begitu, kita bakal lanjutkan sebelah sini Pak Presiden. Yeay, ayo dibuka Pak, klik kanan Pak Presiden. Butuh kartu Pak Presiden. Diklik ya Presiden. Nah dia bakal kebuka Pak. Yeay. Dan kita kena tipu Pak. Oh my god Pak, di sini ada keycard Pak. Tapi levelnya cuma satu doang ya. Kita udah punya level 5. Ada baterai Pak. Lumayan Pak. Diambil ya Presiden. Ada flashlight cadangan Pak. Yeay. Kunci. Mana Pak? Yang penting-penting diambil Pak. Ada screwdriver Pak. Lumayan. Yang penting-penting diambil teman-teman ya. Mungkin bisa berguna teman-teman. Ini Pak, ada baterai sebelah sini Pak. Mantap sekali teman-teman ya. Apa ini? Night Vision Google kocak. Bagus itu parah. Waduh, waduh. Keambil sama Pak Presiden ya kan. Oke, kita bakal lanjutin lagi Pak. Hohoho malah. Kita kemana ini Pak? Kita udah semua ya kan. Oh, sebelah sini Pak. Kita harus kembali ya Presiden. Jadi hook. Gak butuh center. Kalau begitu kita bakal kembali ke tempat yang tadi ya Presiden. Dan kita bakal ngepot ke sebelah sini teman-teman ya. Mati kamu creeper. Oke siap. Lu ngancurin lagi creeper ya. Oke, ini pisau gak seberapa bagus ya kan. Makan dulu lah Presiden. Makan dulu lah Presiden. Parah. Beneran parah Pak. Oke tolong. Ini senternya gak mau hidup lagi. Oke kita matiin dulu. Eh Pak Presiden. Wih, keren sekali ya Presiden ya. Dia menggunakan mata tiga guys. Mantap sekali. Ada laba-laba kecil teman-teman. Kenapa di sini banyak creeper teman-teman ya? Mati dirimu creeper. Nah, oke. Oh, kita bisa menggunakan creeper Pak untuk mengalahkan alien ya Presiden. Yeay.
Banyak laba-laba kecil, teman-teman. Udah, Pak, biarin, Pak. Biar mereka gak nyerang kita, Presiden. Oke, wow. Banyak sekali, Pak Presiden. Oke, kalau begitu, ngapain, Pak Presiden? Lu pukul-pukul, kocak. Ini kita hancurin, teman-teman, ya. Biar kita bisa menembus langsung ke tempat sini. Dan di sini banyak laba-laba. Pak Presiden dikejar laba-laba terus, ya kan? Oke, Pak, sebelah sini, Pak Presiden. Dan kayaknya kita sampai nih, Pak. Kayaknya kita sampai, Presiden. Karena ini ruangannya sudah berubah, teman-teman, ya. Coba kita lihat, guys. Set, mantap. SCP-538, Pak. Hati-hati, ya, Presiden, ya. Siap-siap, Pak. Sebelah sini, Pak. Di sini ada monster level 3, katanya, Pak. Oh my God, Pak. Makhluk apa, Presiden? Tolong. Pak Presiden, lihat, kah? Sangat menjijikan, Pak. Kambing oren. Parah, Presiden. Bukan kambing oren, kocak. Coba kita lihat itu makhluk apa, teman-teman. Gak bisa kita sensor, ya, guys, ya. Kalau begitu, coba kita deketin. Tolong, tolong, tolong. Pak Presiden, gila, loh. Dia gak keluar namanya, teman-teman. Presiden Usain by with many voice. Dia keluar banyak suara, guys. No, 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 no. Kita bakal masuk sebelah sini. Tolong, tolong, tolong. Oke, oke. Udah aman. Udah aman, Presiden. Udah, Pak. Jangan dibuka terus, Pak. Coba kita makan dulu, Presiden. Monster apa itu, teman-teman? Monster suara emas. Jangan dibuka, kocak. Parah, Presiden. Makan dulu. Nah, ini kita bakal buka dulu. Kemudian kita bakal bacokin, teman-teman, ya. Kujepit kepalanya. Ide bagus, Pak. Cobain aja, Presiden. Dan meninggal dia, guys. Mampus ya, teman-teman, ya. Akhirnya, teman-teman, makhluk pertama yang bikin Teguh Sugiyarto dan Pak Presiden cukup kaget, teman-teman, ya. Sudah kita duga, Pak. Di sini banyak makhluk-makhluk gak jelas, Pak. Coba kita lihat lagi sebelah sini, guys. Adakah makhluk lagi? Tolong. Itu ada mata, Pak. Dan dia bisa berdiri seperti itu, Pak Presiden. Coba kita hancurin, teman-teman, ya. Kita bakal sikat, ya, teman-teman, ya. Saya gak tahu, teman-teman, namanya dia. Padahal di sini Teguh Sugiyarto sudah menggunakan mod yang menggunakan biar ada namanya, teman-teman. Oke, kok saya nge-lag? Oh my God, loh. Ender, masa, Pak? Wede, menjijikan, Pak. Dia muncrat kayak begitu, Pak. Waduh, waduh. Oke lah, kalau begitu, ini ada sliding door juga, ya kan? Kita ambil lumayan, ya. Ini kita bawa pulang, kita bakal laporan ke profesor. Yeay. Apa itu, Pak? Sebelah sini, Pak. Kita bakal lanjutin lagi, teman-teman, ya. Butuh kartu, katanya, coy. Nah, jangan dilihat, kocak. Jangan dilawan, Pak Presiden. Waduh, waduh. Udah, Pak, let's go, Pak. Nah, kita bakal jelajahin, teman-teman, ya. Apa ini? Cafetaria, Pak. Oh, kita bakal ke cafe, teman-teman, ya. Tapi kenapa banyak creeper di sini? Mati kamu dirimu, creeper. Nah, mampus kamu, ya. Coba kita lihat. Ada apa di dalam cafe, teman-teman? Di dalam cafe kosong semua. Ada meja, ya. Coba kita lihat. Kosong semua, teman-teman, ya. Kalau begitu, kita bakal lanjutin, Pak. Bodoh amat, ya, guys, ya. Butuh kartu level 2. Mantap. Oh, dapur ini, Presiden. Nah, kita sampai di dapur cafetaria. Coba kita lihat. Ada apa isinya, Pak? Pizza slice, Pak. Mantap sekali. Kita bakal makan pizza, teman-teman. Hati-hati, Presiden. Di belakangmu ada dua. Parah, Presiden. Dia bisa keluar kayak begitu, kan? Mampus kamu, ya. Oh my God, oh my God. Dia bisa bikin saya kayak begitu, teman-teman. Oh, no, 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 no. Nah, mampus kamu, ya. Mampus sama muncrat semua, ya. Bunyinya juga mengerikan, guys. Monster mata-mata. Iya, Pak. Enak-enak Teguh Sugiyarto makan pizza diserang dari belakang, Presiden. Waduh, waduh. Coba kita lihat. Oh, balik lagi kita, Pak. Balik lagi, ya, Presiden. Berarti di sini kosong, teman-teman, ya. Kamu gak pakai, Pak. Terus kamu pakai apa, Presiden? Coba saya pakai, teman-teman, ya. Mantap sekali. Semua jadi hijau dan sangat menjijikan dan sangat creepy banget, teman-teman, ya. Gak ada. Gak pakai ini, Teguh Sugiyarto. Mending pakai senter ini aja, Pak. Oke. Oh, kita kembali lagi, Pak. Presiden, kita kembali lagi, Pak. Ini kan pintu yang awal, Presiden. Lu jangan pukulin saya, kocak. Oh my God, dia bisa keluar, ya, teman-teman, ya. Bisa keluar langsung nyerang kita, coy. Oke, kita bakal kalahkan terus dan kita bakal makan pizza, Pak Presiden. Kamu di mana, Pak? Jangan mencar, Pak. Kita bakal kemana ini, Pak? Kita sudah ke kiri, sudah ke kanan, ya. Harus kemana lagi kita, teman-teman? Yang sebelah sini kita belum jelajahin, Pak. Ada jalan ke kanan dan ada jalan lurus itu, Pak Presiden. Pak Presiden pilih yang mana, ya? Tadi kita ke sini soalnya, teman-teman. Lu ngapain matiin serangga, kocak? Kayaknya ini bakal sangat bagus, teman-teman, ya. Lantainya warna biru, jangan pukul-pukul. Hati-hati, ya, Presiden. Ada monster lagi. Waduh, saya kira Pak Presiden yang mukul, ya kan. Ternyata monster mata, guys. Dia mengikuti kita terus, Pak Presiden. Coba kita ke sebelah sini. Oke, ada kursi, Pak. Pak Presiden, coba lihat sebelah sini, Pak.
ada kursi di sini, apakah kita bisa duduk? Kita malah nongkrong di ruangan yang sangat mematikan ini, guys. Rapat apaan coba? Oke, kita bakal lanjutkan. Banyak pintu di sebelah sini. Pintu apa lagi nih? Oh, WC ya, Presiden. Ada WC sebelah sini, Pak. Coba kamu berak, Pak. Waduh, lu ngapain berak, kocak? Di tempat kayak gini lu berak asik-asik malah. Coba kita cari satu persatu ya. Oh, ini kamar, guys. Ini kamarnya para penjaga mungkin ya, teman-teman ya. Oke, oh bisa nembus sini juga, teman-teman. Bagus juga ya. Monster mata bisa ngeblink dan langsung menyerang kita dari belakang, teman-teman ya. Parah, guys. Oke, coba kita hancurin pintu yang ini. Oh, ini ruangan kantor, ah, Presiden. Wow, ruangan bos, Pak. Mantap sekali. Coba kamu duduk sebelah sini, Pak. Jadi YouTuber Monster Area 51, teman-teman ya. Bos Monster, betul sekali ya. Coba Teguh Sugianto mau duduk, Pak. Coba lu ngapain tertawa, kocak? Jangan pukul-pukul pedangmu sakit itu. Nah, mantap sekali. Hahaha. Teguh Sugianto jadi bos pemilik Monster. Enggak mau Teguh Sugianto ya, guys ya. Kalau begitu, ini lampunya kedap-kedip ya. Lampunya kedap-kedip, coy. Dan ada bunyi-bunyian ya, Pak. Pak Presiden, sebelah sini, Pak. Kita bakal kembali. Ada monster mata lagi yang selalu mengikuti kita. Dan dia bisa bikin kita kayak begitu, guys ya. Teguh Sugianto masih belum tahu logikanya tuh bagaimana dia bisa mengeluarkan jurus seperti itu, teman-teman. Sebelah sini ya, Presiden. Di sini ada lantai selanjutnya ya, guys ya. Oke, kita bakal naik. Dan kita bakal jelajahin, teman-teman ya. Coba kita buka. Butuh kartu level 2, teman-teman. Set. Oke. Ruangan apa ini? Cuman gini doang. Jangan-jangan itu dibutuhkan kali ya. Oke lah kalau begitu. Oh, mesin lah, Presiden. Insert paper for imprinting. Kita butuh kertas, Pak. Tunggu. Di sini Teguh Sugianto gak punya kertas. Saya bakal ambil di kreatif, teman-teman. Dan kita bakal ngeprint ya, guys ya. Kita coba lihat. Masukkan semua kertas. Ayo di print ya. Ada monster mata menyerang lagi lu. Mampus kamu ya. Teguh Sugianto kali ini kreatif. Oke, nol data, file remain. Oh, kita bakal tunggu, teman-teman ya. Resetting in 79 menit. Gila lu. Berapa jam itu, kocak? Coba kita lihat. Kok gak bisa, Pak? Data bank depleted. Apa lagi? Mesin gak jelas ini, teman-teman ya. Oke, kita bakal lanjutin lagi, teman-teman ya. Semoga kita bisa menemukan monster baru. Dan doa kita terkabul, Pak. SCP-966, let's go. Kita bakal lihat, teman-teman ya. Monster seperti apa lagi? Tolong, ada kepala tengkorak, guys. Data storage. Ini apa lagi ya? Monster mata menyerang kita, teman-teman. Ayo, Pak, dikalahin, Pak Presiden. Hati-hati, Pak. Dia bisa ngebunuh saya, Pak. Tolong. Oke, mati kamu ya. Nah, dasar monster mata jelek, sakit sekali lagi. Nah, mampus kamu ya. Dan satunya, mana satunya? Satunya mana, coy? Saya bisa meninggal. Tolong, Pak Presiden. Saya meninggal, Pak. Aman. Saya hampir meninggal, teman-teman ya. Monster tidur. Gak kelihatan monsternya, Pak. Bisa ngilang kayak begitu, Pak Presiden. Bayangkan, Pak. Sleep killer. Masa, Pak? Lu tahu dari mana, Pak? Oh iya loh, mati dia, Pak. Dia bisa ngilang, teman-teman. Bayangkan, berarti di sini ada banyak, guys ya. Sleep killer. Pak Presiden meninggal gara-gara sleep killer, teman-teman. Mana sleep killernya? Kita gak bisa ngelihat ya, kan? Berbahaya, Pak. Bener-bener ruangan ini berbahaya. Kalau begitu kita bakal keluar, Pak Presiden. Sebelah sini, Pak. Presiden, buruan dikit, Pak. Sebelum pintunya nutup ya kan. Oke, kita bakal keluar. Dan kita bakal lanjutin lagi dengan kreatif aja gitu ya kan. Kayaknya Teguh Sugianto lebih tenang. Apa ini, ada pipa segini besar, coy. Nah, storage area. Sangat mencurigakan. Tolong, kocak. Kaget Teguh Sugianto, parah. Oh my god, Pak. Sebelah sini, Pak Presiden. Ini ruangan monster ternyata, Pak. Hati-hati, Pak Presiden. Mendingan kamu kreatif, Pak. Sini, Pak Presiden. Coba lihat, Pak. Banyak sekali monster-monster yang tak diundang di sini, Pak. Gila sekali. Dan Teguh Sugianto sangat penasaran. Oh, ini mesin ternyata ya. Ini mesin. Dan di sini apa? Ini ada air kayak begini ya kan? Apa gak jelas kayak begini, kocak ya? Kambing urin. Betul sekali, Pak. Kambing urin ada berapa? Ini ada 4, Pak. Tolong. Gila, teman-teman ya. Ini ruangan apa lagi, guys? Waduh. Bener-bener Teguh Sugianto. Isinya chest. Masa, Pak? Coba lihat, Pak. Mana chestnya, Pak? Oh iya loh. Ada chestnya ya. Dan kita dapat raw proof face, Pak. Mantap sekali, teman-teman ya. Face yang bisa menghalau dari serangan arrow, Pak.
Aduh, aduh. Ini benar-benar ruangan yang sangat aneh sekali, teman-teman ya. Area 51, coy. Coba kita ke sebelah mana lagi ya? Kayaknya kita yang ini belum ya kan? Oh, yang ini udah ya. Kalau begitu, sini ya Presiden. Coba kamu TP sebelah saya, Pak. Nah, kita bakal ke sini dan coba kita lihat. Di sini ada ruangan baru lagi ya, Presiden. Kamu TP ke saya, Pak. Nah, kita bakal buka. Macet kayak begini ya kan? Coba kita lihat langsung. Apa ini? Oh, kelelawar ya. Ruangan ini sangat besar ternyata, teman-teman. Pak Presiden, coba kamu lihat sebelah sini, Pak. Di atas ada ruang rahasia, Presiden. Kayaknya cocok buat melarikan diri ya kan. Pulang. Aman kita, teman-teman. Yeay. Dan semoga aja gak ada jebakannya. Kayaknya ini jebakan ya kan. Small land, bukan ya. Saya kira itu landmine, coy. Waduh, auto meninggal Teguh Sugianto ya. Lah kok balik lagi, Pak? Keluar di gudang ini. Waduh, bahaya sumpah parah. Kita malah balik ke gudang yang sangat mengerikan ini, teman-teman. Oke lah kalau begitu, mendingan kita balik aja ya guys ya. Karena kita udah balik-balik dan ini ruangannya udah muter ya, teman-teman ya. Berarti kita sudah berhasil menjelajahin ruangan dari area 51 ini. Oke, kita berhasil pulang, teman-teman. Yeay. Berhasil kita, Pak Presiden. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu ya video saya kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kasih like, komen. Dan itu kenapa mata itu mengikuti kita terus, Pak? Waduh. Dan jangan lupa kalian subscribe video di bawah ya. Bertemu lagi dengan kita di video selanjutnya. See you next, teman. Bye-bye.